Debit air yang terus meninggi membuat sebagian warga Mendahara Ulu yang rumahnya terdampak banjir mulai mengungsi. Polisi dan TNI telah menerjunkan satu unit perahu karet dan akan terus melakukan patroli. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sejak Kamis malam lalu menyebabkan sebagian permukiman di 4 dusun 1 desa di wilayah kecamatan tersebut diterjang banjir. Wilayah yang terdampak banjir ini berada di Desa Pematang Rahim. Banjir tidak hanya merendam permukiman penduduk, namun sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum lainnya dilaporkan juga ikut terendam air akibat luapan sungai di Mendahara Ulu itu. Camat Mendahara Ulu Sarjuna mengatakan, hingga Sabtu sore sedikitnya ada sekitar 146 rumah warga yang digenangi banjir dengan ketinggian hampir setengah meter itu. Rumah warga yang menjadi korban banjir kemungkinan besar dapat bertambah mengingat kondisi debit air semakin naik. Sejauh ini pemerintah Kecamatan Mendahara Ulu telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tanjab Tim melalui Dinas Sosial untuk memberikan bantuan terhadap korban banjir. Dampak ini yang pertama dari hujan yang lewat lebat, yang kedua pasang berbani dari ilir, jadi tertahan air ini, yang ketiga menurut keterangan warga ada kanal yang perusahaan. Sementara itu Kapolsek Mendahara Ulu Ibtu Abdul Jalil Sidabutar mengungkapkan, hingga saat belum adanya ditemukan korban jiwa. Meski demikian pihaknya tetap menghimbau masyarakat terdampak banjir untuk tetap menjaga keamanan dan keselamatan. Saat ini terdapat sejumlah warga yang mengungsi, baik di Madrasah Ibtidaiyah maupun rumah-rumah tetangga yang tak terdampak banjir. Sejauh ini polisi dan TNI telah menyiapkan perahu karet dan akan terus melakukan patroli siang dan malam demi kenyamanan warga. Dan adanya musibah banjir yang dialami oleh warga Desa Pematang Rahim, kami dari kepolisian tetap menghimbau kepada warga agar tetap menjaga keamanan, terutama keselamatan. Banyak saya lihat anak-anak yang berenang, kemudian para orang tua kita himbau agar mengawasi anak-anaknya, jangan sampai terlepas nanti ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kami selalu siap membantu kesulitan masyarakat di Desa Pematang Rahim, khususnya bagi warga yang mungkin ingin mengungsi. Kami akan bantu bersama dengan Bapak Kaptimas untuk menyelamatkan warga agar warga tetap untuk beristirahat. Eko Wijaya, JEK TV melaporkan.